Korang boleh makan 15 jenis Brazilian steak ni unlimited weh. Tengok ada rib, ada steak, ada udang, ada sotong, ada itik, sosis. Semua je korang boleh makan sampai muntah. Yang paling best, harga dia memang murah tak masuk akal. Hello, what's up guys. Kali ni jom kita nak ajak korang makan dekat Sambal Brazilian dekat Avenue KKL. Tengok chef dia diimport daripada Brazil tau. Jangan risau, makanan kat sini semuanya halal. Selain daripada steak-steak ni, diorang juga ada buffet weh. Ada spaghetti, ada ikan siakap, ada nasi, ada lasagna, ada ayam, makanan-makanan Brazil. Selain makanan Brazil, makanan-makanan Jepun pun ada weh. Macam oyster, udang, ikan salmon. Tengok nasi-nasi, sushi, semua ada dekat sini weh. Yang paling best kau tahu lah, dia punya dessert dia weh. Banyak gila kek-kek. Siap ada coklat fountain lagi. Yang paling best, Brazilian steak ni diorang keep hantar dekat meja korang unlimited. Korang boleh minta sebanyak mana yang korang nak. Tengok, ada pepper beef ha. Korang minta je. Selagi korang tak kenyang, minta panggil je. Yang diorang datang bawa lain-lain steak tau ha. Diorang datang bawa pepper beef. Diorang datang bawa beef with apa, parmesan cheese. Parmesan cheese sumpah sedap gila weh. Aku makan banyak gila. Aku setengah daging ni aku makan ha. Selain tu juga ada macam-macam lagi lah. Ada 15 jenis. Tengok ha, ini special weh. Siap ada rib weh ha. Rib ni dia dah mahal, tapi kat sini kau boleh makan sepuas-puasnya weh. Bukan cuma tengok, ada lamb punya leg ha. Tengok memang banyak lah. Lepas tu ha, ini itik weh. Jangan sedih risau, semua makanan ada lah ha. Tengok weh, tengok ha, yang madu-madu, ayam madu pun ada dekat sini. Selain tu juga tengok shrimp ha, dengan bacon pun ada. Ada ayam-ayam ha. Senang cerita 15 jenis. Sausage dia pun panjang-panjang weh. Korang boleh ambil seberapa banyak mana yang korang nak. Best kan ha. Selain tu juga, kalau korang dah kenyang pun, diorang keep hantar weh ha. Tengok ha, inilah lalu kita ambil tadi yang buffet. Ada oyster, ada salmon ha, macam-macam. Ada sushi ha. Lepas tu aku makan nasi dengan ayam ha. Ada pasta ha. Yang paling best, air dia pun sedap-sedap. So korang ajaklah family korang datang makan dekat sini. Harga dia jangan terkejut tau, RM139 je ha. Untuk buffet dinner, kalau lunch murah sikit. Tengok vibes dia memang best dan happening ha. So korang ajaklah family korang makan dekat sini okay? Apa-apa pun, jom kita makan.